kuliah terakhir pada 5 hari bulan Jun. Bercuti agak panjang sebenarnya dengan Ramadan, insyaAllah. Masih tidak lewat untuk mengucap sama hari raya, kerana insyaAllah belum habis. InsyaAllah kita akan sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang taat kepada-Nya, insyaAllah taala. Dalam pertemuan yang terakhir sebelum kita menyambung pada malam ini, kalau tuan-tuan masih ingat sikit sebanyak, kita bincang, kita bercakap, kita mengulas sebagai qisas. Qisas dengan makna hukuman yang setimpal yang Allah telah tetapkan kepada orang-orang yang beriman untuk menerima hukum dan melaksanakan hukum. Yang disebutkan, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Allah wajibkan ke atas kamu, kutiba purda, diperdukan ke atas kamu melaksanakan hukuman qisas bila berlaku kes-kes yang melibatkan nyawa, pembunuhan ataupun mencederakan manusia. Inilah yang disebutkan sebagai wa katabna alaihim biha an-nafs bin-nafs wal-ain bil-ain wal-anf bil-anf wal-uzun bil-uzun was-sinn bis-sinn wal-juruhu qisas faman tasaddaqa bihi fa kafaratun lahu wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Al-Maidah ayat 45. Itu asas yang kita bincang dahulu. Asasnya ialah wa katabna alaihim, bukan kamu sahaja wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, bukan kamu sahaja yang kami wajibkan ke atas kalian melaksanakan hukum qisas, malah umat yang sebelum Nabi Muhammad, umat Musa, dan sebelum Musa, selepas Musa sampai Muhammad, qisas nyawa dengan nyawa dipeditilkan, mata dengan mata, cedera mata dicederakan balas, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, wal juruhu, luka melukakan, qisas. Namun Allah memberi kelonggaran. Sesiapa di kalangan kalian yang ingin bersedekah, artinya ingin mendapat pahala ganjaran yang berganda daripada Allah Subhanahu wa taala dengan memaafkan kesalahan itu daripada qisas itu, bahawa kafaratullah, dia menjadi penghapus dosa orang yang memaafkan. Sesiapa yang tidak menghukum manusia dan hukum Allah taala, maka mereka lah orang yang zalim. Yang dahulu juga gagal asas nak faham pada yang malam ni, jika sampai kesalahan yang sebelum kita bincangkan pasal jinayah, hukum bunuh, bunuh orang, hukum lukakan orang, kita bincangkan bahawa kesalahan yang sabit seorang itu membunuh orang lain atau mencederakannya, maka dia ada dua kemungkinan di hadapan dia. Lepas sabit ada dua kemungkinan hukum. Pertama, qisas tadi, an-nafs bin-nafsi, nyawa dibalas dengan nyawa. Ada kemungkinan orang yang berhak nak tuntut qisas itu lembut hati, tak penting sangat hal-hal kedunia, penting hal ke akhirat, dia nak maafkan dengan mengambil kafarah, dengan mengambil, kita panggilkan ganti rugi, maka Allah bolehkan mereka selesaikan tanpa bunuh balas, tapi boleh mengambil diat ataupun diam.
dengan mengambil satu maklumat yang penting, walaupun umat Nabi Musa alaihi salam diwajibkan mereka qisas, mereka diwajibkan qisas sahaja dan tak dibenarkan ambil kafarah. Dia tahu lah, kalau sabit bunuh orang ataupun sabit mencederakan orang, qisas sahaja yang Allah wajibkan kepada mereka, dan Allah tak bagi peluang kepada mereka tukar qisas itu dengan diat, melainkan umat Muhammad. Kitalah yang dikatakan faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilahi bi ihsan. Sesiapa yang nak memaafkan daripada hukuman qisas tadi, boleh, dia boleh ambil kafarat ataupun diat yang menjadi ganti kepada nyawa ataupun kepada luka muka tadi. Inilah dia yang dipanggilkan takhfifun min rabbikum wa rahmah. Memang Allah meringankan banyak. Kalau banding umat dahulu dengan umat kita ini, umat kita memang banyak sangat Allah ringankan sebagai satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas itulah sambungan malam ini kita nak mempelajari, nak mengulas bersama apa yang dimaksudkan dengan dia dan berapa dia ataupun dia, dia panggil dia kalau mufrad dia. Quran sebut padiyatun musallamatun ila ahli. Kamu maafkan qisas, kamu boleh ambil dia yang diserahkan kepada waris mangsa yang terlibat. Sebab itu maka dia jadi satu daripada mekanism organ penting dalam keadilan Islam. Allah bagi peluang yang begitu, kita boleh pilih. Menurut istilah syarak, dia adalah nama bagi harta yang wajib dibayar kerana suatu jinayah dilakukan terhadap nyawa atau anggota badan manusia. Katakan unta, dia nak dibayar dengan unta. Dalam mungkin tak relevan hari ini tak ada unta, tak apa, masih relevan dibayar harga, harga unta. Sama ada unta ataupun harga unta, itulah harta yang dipanggilkan dengan dia ataupun diat yang wajib dibayar kepada keluarga mangsa. Ada berapa jenis diat? Diat ini tergantung kepada kesalahan yang telah dilakukan. Kesalahan yang dilakukan ada dua. Satu, nyawa. Kedua, cacat, celah, luka melukai. So ada dua kategori. Kesalahan nyawa dibayar dengan nyawa atau tukar keberadaan. Yang kedua, cedera mencederakan. Tadi ayat Quran tadi, as-sinnu bis-sinni wal-udhun bil-udhun, itu tidak melibatkan nyawa, cuma melibatkan kehilangan anggota. Mungkin mata sebelah hilang, telinga sebelah hilang, tangan sebelah hilang. Cacat itu dipanggilkan dengan kecacatan anggota. Kedua-dua ini dia melibatkan dia. Dia juga ada dua jenis. Yang penting kita nak lihat detilan seperti ini ni, selalu saya sebut, tidak mungkin bagi orang yang tidak terpelajar dan tidak terlatih dalam bidang undang-undang tak boleh detail yang macam ini. Melainkan dia wahyu Allah yang memang sempurna. Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqa. Dialah yang menciptakan apa sahaja. Bila Allah ciptakan sesuatu itu ahsana, cantik,
sempurna dan lengkap. Oleh kerana ada dua kesalahan, jadi kesalahan yang melibatkan jenayah, ada yang melibatkan nyawa, ada yang melibatkan anggota, maka diat pun ada dua jenis. Satu dipanggil diat mughallazah, istilahnya begitu, ghalizun makna tebal ataupun berat, boleh tebal berat. Yang keduanya mukhaffafah, dia ringan. Diat mughallazah, diat berat, hanya khusus bagi kes jenayah mengambil nyawa orang. Bila jenayah berlaku, membunuh dengan cukup syarat, kita belajar dulu pasal bunuh ini pula, ada dengan niat, ada dengan tidak niat. Ada niat ada dua, dengan niat ada dua. Satu niat membunuh dengan alat yang boleh membunuh. Yang keduanya niat membunuh tapi alat tidak boleh membunuh, tapi orang itu mati. Dua-dua itu dikategorikan sebagai diatnya, diat yang mughallazah. Yang keduanya, kalau dia tidak berniat membunuh, tiba-tiba mati juga, maka dia kena diat, dia pakai diat mukhaffafah, diat yang ringan. Balik semula, kalau berlaku jenayah pembunuhan dengan niat, dengan alat yang membunuh, dia kena diat sepenuhnya, dan dia dipanggil diat mughallazah, diat yang berat, ataupun diat yang melibatkan masalah tanpa niat tapi orang tu mati juga, dia kena juga diat, tapi diat yang mukhaffafah, yang ringan. So apa dia diat nyawa? Memudahkan kita faham, membunuh orang, hukum pertamanya dia kena bayar dengan nyawa. Kalau keluarganya mengampunkan dia langsung boleh, keluarga tukar boleh dengan tidak ambil nyawa balas tapi bayar dengan diat. Diat itu diat yang sepenuhnya. Diat sepenuh adalah sebanyak 100 ekor unta. Dan tengok syarat ni, bila Allah Ta'ala buat kata 100 ekor unta dengan mudah. Tapi unta ni ada unta yang kecil, unta yang besar, ada unta yang sedang mengandung, yang tidak mengandung, ada unta yang cacat celak. Unta yang macam mana ni? Ini yang didetailkan. Unta yang berumur 3 tahun masuk 4 tahun 30 ekor. Unta yang berumur 2 tahun masuk 3 tahun 30 ekor. Unta yang dipanggilkan sedang mengandung, tunggu hari nak beranak saja ada 40 ekor. 40, 30, 30. So semua sudah disebutkan sebagai unta yang hiqqah, unta yang jada'ah, unta yang khalifah. Istilah-istilah itulah yang dipakai. Jadi kita tak mau pergi yang detail, tak nak apa. 100 ekor unta atau harga unta itu dengan nilai semasa. Kalau unta zaman Nabi ada nilai dia, unta hari ini pun ada nilai dia. Kalau hari ini kita senang faham, lembu tempat kita pun ni dapat kurban seubah idah ni, harga dia 3,500. Itu bukan kita lembu baik sangat pun, lembu paria je. Itu lembu yang mahal sikit, dapat 5,000. Itu lembu. Kalau kita pergi ke Mekah, sedang pergi Mekah sekarang nak buat haji, bila dia kena bayar dengan denda atau kena bayar kaparah, bayar dam unta, unta antara 5,000 sampai ke 7,000. Kalau ambil sedang, tak ambil yang bagus sangat, katakan 100 ekor, kalau nilai dengan duit, kalau 1 ekor kita ambil 4,000 saja yang paling sederhana, maka dengan duit dah 400,000 ekor, 100 ekor, katakan 400,000 ringgit. Memang relevan, memang sesuai. Itu diat yang dipanggilkan diat mughallazah.
Mengapa dia bukan lazar? Mengapa dia berat? Kerana diet itu kena bayar serta-merta 100 ekor ataupun harganya daripada harta orang yang membunuh. Sebab dia berniat membunuh dengan alat yang boleh membunuh. Keluarga nak maafkan dia daripada mengambil nyawa balas, dia kena bayar diet yang berat, diet pada harta dia sendiri. Juallah apa yang boleh jual, gadailah apa yang boleh gadai, apa sahaja, maka dia bayar. Tapi kalau dia membunuh orang dengan bukan niat nak bunuh, dia sebut macam bawa kereta, bawa motor, terlanggar orang ataupun junjung barang berat tertimpa atas orang ataupun cuai menyebabkan jatuh bata kena orang mati, itu tetaplah dia merupakan dia bunuh orang tapi dengan tidak berniat, maka dia tetap kena balasan. Tapi tidak mesti dengan qisas, itu bukan qisas, tapi dia kena bayar dengan diat. Diat itu dipanggil diat mukhaffafah, dia ingat. Mengapa dia ingat? Bukan diambil daripada harta dia. Syarat menetapkan diambil daripada harta aqilah. Aqilah adik-beradik sebelah laki-laki. Adik-beradik ada adik dia ataupun abang dia sebelah laki-laki. Kena ambil harta keluarga. Tanggungjawab itu ditanggung oleh keluarga. Dan bayar pula tidak macam tiga tadi. Kalau dia yang dipanggil mughallazah, tiga jenis sahaja unta, 2 tahun, 3 tahun dan bunting. Bayar pula segera. Sedangkan dia yang ringan ini, dia kena ambil 5 jenis unta. Setahun genap, 2 tahun genap, jantan betina, dan 3 tahun genap, dan yang kelima ialah yang sedang mengandung. 20, 20, 20, 20, 20, 100. Ataupun bayar harga dia. Itu kalau dia dipanggilkan dia yang mukhaffafah. Kerana itulah maka semua ini telah disusun dalam kitab-kitab fiqh, dalam Quran, dalam hadis, semua sudah ada panduan lengkap dan terus menerus relevan. Malah inilah yang mungkin kerugian manusia bila Islam tidak menjadi anutan, undang-undang Islam tidak menjadi hukum yang wajib dilaksanakan. Banyak orang yang dibunuh, yang terbunuh dan sebagainya, tidak mendapat apa-apa habuan melainkan kalau ada insurans. Kalau insurans dia kena bayar dengan duit dia. Sedangkan ganti rugi bagi zaman ini memang mampu orang bayar. Keluarga, bayangkan kalau keluarga si mati itu seorang bapa, isteri tidak bekerja, anak 5-6 orang, putus habis segala saluran rezeki, nak meneruskan hidup yang sementara itu macam mana? Kalau Islam telah memberikan hak kepada mereka boleh dapat diat 100 ekor unta yang senilai RM400,000, maka economically senang kita buat congak. RM400,000 letak dalam tabung haji, dapat dividen yang halal 6%, 6x4, 24. Dia dapat RM24,000 setahun. RM24,000 setahun bagi dengan 12, dia dapat RM2,000 sebulan. Senang-senang boleh hidup sepanjang dengan RM2,000 kerana ketua keluarga dah meninggal, dibunuh ataupun terbunuh. So, boleh meneruskan kehidupan dengan selesa dan tidak ada sebarang masalah. Itu kalau RM400,000 cukup untuk hidup yang baki itu. Dia ambil setiap bulan RM2,000, 2x4, 2x12, 24.
just ngam-ngam sebulan dapat RM2,000 sebulan. Sepanjang hidup dia sampai anak-anak dia, maka Islam telah membela mangsa ataupun keluarga mangsa dengan adanya diat yang berkata tadi. Diat bunuh tanpa niat, itu yang masuk yang kedua. Saya dah ulang lagi sekali. Ini diat yang mukhaffafah, diat yang mukhaffafah, diat yang ringan. Ianya ini berlaku kerana pembunuhan tadi berlaku dengan tidak sengaja, tapi tetaplah dia mendapat nilai sebanyak 100 ekor unta dengan ansuran selama 3 tahun. Tahun pertama dia dapat 1/3, 1/3 daripada 100, dia dapat 33 ekor. Tahun yang kedua ataupun nilai 33 ekor. Tahun yang ketiga dapat 33 ekor. Kalau orang yang penjenayah tadi ini, keluarga dia nak bayar sekaligus terus, boleh? Bertanggung. Tidak boleh lebih daripada 3 tahun. Yang tadi mughallazah, tak boleh tempoh. Kena bayar cash, tunai. Itulah Islam melihat kepada pengampunan daripada dia. Cuba tengok bagaimana syarak telah mengaturkan. Dalam setiap hukuman ada dua hak. Ada hak Allah Ta'ala, pencipta. Kedua, ada hak manusia. Dalam kes bunuh ini, sebab manusia yang mengalami masalah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggugurkan haknya. Kalau manusia telah menggugurkan haknya kepada orang, apa dia? Dimaafkan kepada orang itu. Kau dimaafkan, Allah maafkan. Maknanya tidak ada dosa dan tidak dihukum di akhirat. Cantik. Tapi kalau insan tidak memaafkan, Allah pun tidak memaafkan. Sebab itu maka digalakkan. Allah galakkan kepada orang Islam ini, dia ambillah peluang untuk mengatakan wa anta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Allah menyarankan dalam kes bunuh tadi ini, walaupun boleh qisas, tapi Allah syurkan wa in ta'fu. Kalau kamu keluarga mangsa, wali mangsa, memaafkan kesalahan orang itu, itulah yang mendekatkan kamu kepada ketakwaan kepada Allah. Pahalanya besar. Dulu saya kita sebut dalam masa kita membincangkan hal jenayah bunuh itu, وَمَنْ قَتَلَهَا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Seorang yang membunuh orang dengan tidak bersalah, dengan cara zalim, dia seolah-olah telah membunuh semua manusia. Bayangkan sebesar mana dosa kalau kita bunuhkan semua manusia. Waman ahya, sesiapa yang boleh memaafkan orang itu daripada mati, daripada ambil hukum kisas dia mati. Waman ahya, dia tak ambil hukum kisas, dia maafkan, dia hidupkan orang itu. Seolah dia yang menghidupkan, seolah-olah. Faka'annama ahyanna sajami'a, dia seolah-olah telah menghidupkan semua manusia. Atas itulah maka datang wa antaqu. Kalau kamu maafkan wali maktul, wali orang yang kena bunuh, mangsa, jika boleh maafkan, aqrab li taqwa. Pahala yang tadi begitu besar, layak kamu menjadi orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa Taala. Dengan Allah menyebut wala tansawul fadla bainakum, jangan lupa manusia kesemua ada kelebihan.
orang yang membunuh pun ada kelebihan dia, kedilihan kelebihan dia dan ada kelemahan dia, dan kita pun ada kelebihan ada kelemahan. Tapi ingatlah, innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat melihat, amat mengetahui untuk dibalaskan apa yang kamu buat. Inilah yang tersebut tadi ini yang dikatakan bahawa qisas itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu qisas dalam hal bunuh membunuh. Hukum yang sama, orang yang merdeka membunuh orang yang merdeka dibalas dengan pembunuhan, dengan ambil qisas hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Tapi paman ubiyalahu min akhihi syai'un, seayat lain tetap Allah menyarankan supaya so, tidak mengambil hukuman bunuh tapi ambil tindakan ubiyalahu, maafkan kepada dengan patibahun bil ma'ruf, ikutilah kemaafan itu dengan perkara-perkara yang baik. Apa dia? Di antaranya wa adabun ilaihi bi ihsan, kalau dia minta diat bayar dengan mudah, jangan sampai tuntut di mahkamah kena berjaga pula, dah kalah berjaga apa tu appeal pula nak sampai ke mahkamah yang akhir berapa lama. Itu makna tidak ihsan. Allah suruh wa adabun, kalau dia terima dia nak bayar segera, carilah Allah Ta'ala akan tolong bayar dengan ihsan. Itu takhfifun min rabbikum warahmah, senangkah harta boleh cari, nyawa tak boleh cari. Ketua keluarga yang terlibat dengan pembunuhan, harta boleh berhutang, boleh cari daripada kawan, tapi nyawa tak boleh ganti. Allah yang telah memberikan kelonggaran. Zalika takhfif min rabbikum wa rahmah, itulah menandakan rahmahnya Allah dan rahmahnya Islam, rahmahnya undang-undang Islam. Faman yaqtada ba'da zalik, sesiapa yang melampaui batas, dah terima, dah bersetuju, dah nak bayar diat, sengaja dilambat-lambatkan pula, bayar pula tak ikut peraturan yang betul, unta tak cukup umur pun dibayar dan sebagainya, jangan. Allah katakan paman yang tada, siapa yang melampau tak ikut peraturan kami, palahu adabun alim, Allah sediakan bagi orang itu azab yang pedih. Azab yang pedih biasanya dunia pun dia susah, akhirat dia lagi-lagi susah. Maksud itu, maka dia, ayat mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, walakum, dan bagi kamu umat Islam khasnya, kalau kamu laksanakan hukum qisas ini, Allah lah yang menjaminkan penghidupan kamu lebih aman, penghidupan lebih selesa daripada yang kamu tidak melaksanakan qisas. Kerana pertama, kalau kita lihat kepada adat-adat Arab, satu pembunuhan berlaku, dia akan tuntut bela kematian itu kadang-kadang dengan membunuh seluruh kaum yang orang itu terlibat. Kalau tak bunuh ke semua pun, bunuh lebih daripada satu orang, orang sana pula ambil tindakan balai pula, bunuh pula. Yang ni pula bunuh pula. Nak habis bila? Itulah yang kalau sejarahnya kita teringat. Sebelum Nabi kita berhijrah ke Madinah, Madinah ketika itu didiami oleh dua suku kaum yang besar, Aus dan Khazraj.
dua ini berpegang sama 280 tahun. Senang fahamnya tiga kurun berpegang. Tak munti-munti. Siapa yang menang, menang. Munti sekejap. Berpegang pula, kalah pula. 280 tahun. Tahu pasal apa mereka perang? Berperang itu berpunca dengan seekor unta daripada kaum Khazraj masuk dalam kawasan kaum Aus. Maka mereka telah gunting hidung unta itu. Bila unta itu balik ke tuan dia, tengok unta aku ni, unta ni dah cacat. Ini mesti kerja orang sebelah. Mereka pergi halau pula unta orang sebelah ni, masuk kampung mereka pula. Bukan dipotong mulut, potong telinga dengan ekor sekali. Unta ni balik, sana mengamuk, bunuh orang ni. Seorang. Isu angkat geng pula, bunuh sana pula. Peperang tu kerana puncanya unta seekor yang dipotong. Maksud saya kata, pasal apa? Pasal hukuman tadi itu tidak dikisaskan. Mereka tidak Islam lah. Maka datang Islam kemudian mendamaikan antara mereka, melaksanakan kisas kepada mereka kesemua sekali. Walakum bil kisasi hayatun. Terjamin satu penghidupan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Aman damai. Berbanding dengan sebelum kisah dilaksanakan, waktu ada ujung ayat, ya ulil albab, wahai orang-orang yang diberi fikiran yang matang dan sempurna kepada mereka. Itu saya kata di antara yang Allah Ta'ala sebut kepada kita. Diat anggota badan. So kita selesai diat nyawa, kita dah selesai diat anggota. Kita balik cara detail diat anggota badan. Maknanya bila berlaku sesuatu kecederaan kepada tubuh badan seorang manusia, tangan dia patah, dipukul oleh seorang, ataupun pakai pedang tetap putus tangan, ataupun torture gunting telinga, ataupun tumbuk patah gigi, atau sebagainya, ini dipanggilkan bahawa jenayah tak asas anggota. Maka semua jenayah-jenayah ini boleh dituntut dengan kisas, dan boleh juga dengan dimaafkan kisas tapi diambil diat sama dengan nyawa. Tapi yang tak bolehnya, tak boleh tuntut nyawa. Kalau yang cedera itu tangan, tak boleh tuntut. Kalau satu tangan yang kena potong, tuntut satu tangan juga kena balas kisah. Tidak boleh tuntut dua tangan. Cacat kaki, lumpuh kaki dan sebagainya, tuntut dengan nyawa, tak boleh. Mesti kisah dengan makna sama. Kalau putus anggota tangan sebagai contoh, maka dia dapat diat yang sempurna. Putus jari sebagai contoh, maka diat yang ikut peratus-peratus yang tetapkan. Ini dikatakan diat anggota badan bergantung kepada kepentingan anggota badan yang bertabik. Putus tangan tak boleh bekerja. Berbeza dengan putus telinga. Dengar boleh. Telinga tak ada apa peranan. Tetap diat kena bayar. Putus kaki sebelah, tak seteruk putus dua belah. Semakin besar kesan kepada orang itu dalam penghidupan dia, maka semakin bertambah. Di antara 100% diat, kalau 100% ialah 1 ekor unta. Kalau kurang, kita tengok apa yang kurang ni. Diat anggota badan mungkin bersifat penuh atau hanya sebahagian. Diat penuh akan dikenakan pada jenayah yang menyebabkan kedua tangan terputus.
daripada pergelangan. Itu dia penuh. Kalau sebelah tangan saja putus, dia masih boleh bekerja lagi satu tangan. Maka tidak kesan buruk sangat. Kalau dua-dua tangan putus menyebabkan dia hilang upaya untuk mencari nafkah. Maka dia berhak mendapat diat sepenuhnya. Kedua-dua kaki, semua hidung, sebahagian hidung yang lembut daripada kedua lubang ini diperdetailkan apa sahaja jenis kecederaan yang berlaku daripada perbuatan jenayah tadi ini. Maka inilah yang Nabi SAW memperincikan. Diriwayatkan daripada Abu Bakar Muhammad bin Amr bin Hazam, daripada bapaknya, daripada datuknya, bahawa Nabi SAW pernah menulis surat kepada penduduk Yaman antara kandungannya. Ini surat Nabi kepada penduduk Yaman. Kita tahu Nabi tidak boleh menulis surat. Kita tahu Nabi ummi. Nabi hanya merencanakan saja. Hatta perjanjian itu, Saipah Madinah yang terkenal sampai hari ini, dia panggil Piagam Madinah. Nak buat piagam, nak buat undang-undang ni, kalau kita sekarang ni kena tubuh yang kuasa, yang mahir, yang pakar bidang itu, buat draft, baca draft, ubah draft, ubah dan sebagainya, banyak cerita. Tapi Nabi buat Piagam Madinah, suruh Zaid bin Sabit pegang pen. Itulah hadar ma'ahada ilahi Muhammad bin Abdullah wa man tabi'am lishumin. Pakai rencana sekali saja, tulis, 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 tak payah semak balik dah, sampai kepada akhir nukta sempurna suatu perjanjian yang dipanggilkan Sahihah Madinah, piagam undang-undang bertulis yang pertama dalam dunia, perlembagaan negara bertulis yang pertama dalam dunia adalah Sahihah Madinah. Dibuat begitu simple, tapi dia piagam perjanjian yang dimateraikan. Ini surat, surat Nabi kepada orang Yaman. Nak sebut dalam tu pula kadar-kadar yang kena. Nabi tidak payah buat drum, panggil Zaid, Zaid perlu wahyu. Zaid bin Sabit, bukan Zaid bin Harithah, jangan silap. Zaid bin Harithah pembantu Nabi. Ini Zaid bin Sabit ini penulis wahyu. Apa surat dia? Sesiapa yang terbukti bersalah membunuh orang yang beriman tanpa sebarang alasan yang munasabah, dia akan dihukum bunuh, melainkan sekiranya kaum laki-laki keluarga mangsa reda. Diat bagi satu nyawa ialah 100 ekor unta. Itu kalau diat nyawa. Nabi sebut begitu. Hidung yang dipotong sepenuhnya dikenakan diat. Bagi lidah dikenakan diat. Bagi dua bibir dikenakan diat. Bagi zakat dikenakan diat. Bagi dua buah zakat dikenakan diat. Bagi solbi dikenakan diat. Bagi dua mata dikenakan diat. Bagi sebelah kaki dikenakan separuh diat. Bagi sebelah kaki dikenakan separuh diat. Separuh 50 ekor unta. Bagi makmumah, iaitu luka di kepala yang sampai ke tulang, sampai ke otak, dikenakan 1/3 diat. Bagi jaibah, iaitu dalaman yang sampai ke rongga kepala, kadar luka lah, dikenakan 1/3 diat. Bagi munakilah, iaitu pukulan yang menyebabkan tulang beralih, dikenakan 15 ekor unta. Bagi setiap satu jari tangan atau kaki dikenakan 10 ekor unta. Bagi satu batang gigi dikenakan 5 ekor unta. Bagi albuah bihar, iaitu kecederaan yang mempunyai tulang, dikenakan 5 ekor unta.
lelaki yang membunuh seorang wanita akan dihukum bunuh, dan orang yang hanya mempunyai imat dikenakan membayar 1,000 dinar. Tapi yang penting detail yang seperti ini terpakai daripada zaman itu pun memang relevan. Sampai hari ini relevan, Nabi menggunakan hanya dengan sekadar sebut sahaja, tapi kesemuakan yang kena. Sedangkan orang ni kalau dia tidak pernah belajar, tak pernah buat kira-kira matematik, nak sebut 1/2, 1/3, 1/4 itu bukan benda yang mudah. Nabi sebut kesemuanya. Kata Nabi kata, uti itu jawab yang al-kalim, Allah kurniakan kepada aku apa yang aku sebut dengan mulut aku. Dia jami'un mani'un, semua dah masuk, yang lain tak boleh masuk. Dia telah sempurna. Tak mungkin boleh berlaku begini kepada orang biasa cerdik macam mana pun, melainkan seorang yang Allah pilih sebagai Nabi. Surat tadi pun sebagai bukti nyata. Sampai hari ini kita tengok betapa sempurna, betapa kena sebut. Kalau ini 100%, kalau ini setengah, kalau ini 1/3, ini 1/2. Semua itu merupakan panduan umat Islam dalam melaksanakan hukuman qisas. Sambungan sama yang sampai sebelah tu, sambungan yang tadi. Saya tak nak pergi detail, tapi nak mengatakan bahawa semuanya telah sempurna, sudah ada dalam hukum dalam hadis Nabi, kadar-kadar diat yang nak dikenakan. Kalau macam dua-dua tangan, diat sepenuhnya, macam diat orang bunuh orang juga. Dia hilang upaya, dia kena bayar 100 ekor unta. Kedua-dua kaki putus ataupun lumpuh, dia kena bayar 100% diat, 100 ekor unta. Kalau sebelah sahaja 50%. Itulah semua sampai kepada akhirnya. Siapa nak menentukan, siapakah yang nak menentukan kadar-kadar diat tadi? Syarak memutuskan bahawa ketentuan itu hendaklah dibuat oleh hukumah, HUKUMAH, hukumah. Siapa dia hukumah? Kalau istilah asalnya hukumah, mana kerajaan. Macam kerajaan wajib melantik panel khusus untuk melihat kes-kes yang berhubung dengan dia. Mereka mahir, mereka tahu. Kalau inilah kecederaannya, inilah dia diatnya. Maka hukumahlah memutuskan. Sebab dia katakan, takrif hukumah. Sebagaimana yang riwayat kemudian dinyatakan sebelum ini, terdapat beberapa jenis jinayah yang dikaitkan dengan hukumah. Apakah ada hukumah? Hukumah ialah sebahagian daripada diat yang dibayar kepada mangsa jenayah. Ia diketahui dengan cara menilai mangsa dengan harga seorang hamba bersifat-sifat yang ada padanya. Setelah itu mangsa akan dinilai sekali lagi. Ada pihak yang akan menilaikan sejauh manakah kecacatan yang orang itu menderita daripada perlakuan jenayah. Maka kewajipan mahkamah, kewajipan kerajaan yang memerintah dalam kes undang-undang jenayah, memang ada orang, memang ahli, panel itu memang ahli, maka boleh, maka rujuklah kepada mereka. Apa yang mereka putuskan adalah sah dilaksanakan. Biasanya mereka adalah andil dan terus. Dia wanita. Tadi kita bercakap laki-laki yang kena bunuh, laki-laki yang kena dera cacat, maka diatnya ada yang 100%, ada yang separuh. Kalau laki-laki membunuh seorang wanita dan pihak yang menjadi mangsa memaafkan daripada bunuh balas, tapi hendakkan kepada diat,
berapa dian yang akan diputuskan. Syarat putuskan dian kepada wanita adalah separuh daripada dian laki-laki. Hadis jelas, dian wanita separuh dian laki-laki. Sinilah yang di antara masalah-masalah yang orang ambil kesempatan untuk menuduh Islam diskriminasi laki dengan perempuan. Apalah beza, kenapa pula nyawa sama nyawa, laki-laki kena bayar dia sepenuh 100, mengapa perempuan 50? Mana ada keadilan? Itu biasa kita dengar. Tapi kita kena jawab dengan mengatakan bahawasanya ini undang-undang Allah. Allah Maha Adil. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, perlu saya buat penjelasan, walaupun pernah saya buat penjelasan itu, saya ingat. Mengapa dilihat dalam hal pembahagian harta, termasuklah hal bayar diat, perempuan hanya mendapat separuh daripada hawan laki-laki? Macam pembahagian pusaka, wanita kami mesti hazil pun saya, seorang laki-laki berhak mendapat pusaka sekali ganda daripada bahagian yang perempuan dapat. Perempuan dapat satu, laki-laki dapat dua. Kenapa? Sama dengan sini. Kenapa dia laki-laki dapat 100 ekor unta, mengapa perempuan dapat 50 sahaja? Jawapan dia, kerana adil dalam Islam bukan makna sama banyak. Adil wadmu syai'i bi ma'alik, letak sesuatu itu kena pada tempatnya, itu adil. Kalau letak tak kena tempat dia, dia tidak adil. Contoh, songkok RM5 mahal, tak dikepala. Tapi kasut RM1,000 tak dikaki. Sepatut yang mahal di atas. Kalau kasut buh dikaki, kasut buh dikaki, ada. Kasut buh dikepala, orang kata wire dia cok. Tak betul, ada tak ada. Ini mahal buh atas. Letak sesuatu kena pada tempatnya, itu diperadil. Kita ada dua orang anak perempuan, dua orang anak laki-laki. Nak lagi apa pun ini sebagai contoh. Anak perempuan nak lagi dia nak beramai. Mak, bapak duit ada, beli beramai untuk anak perempuan pakai. Mengapa tak beli yang sama pada anak laki-laki? Laki-laki pun pakai antik-antik, perempuan pakai antik-antik. Puan kata apa? Nak tutup kepala. Kalau beli dua lelaki perempuan, dua lelaki laki, beli 4 songkok. Anak perempuan 2 songkok, adil, anak laki 2 songkok. Anak perempuan kata, puan ni gila lah. Kami tak pakai songkok. Puan bagi adil tak pakai songkok. Beli kain selendang 4. Bagi 2 anak perempuan, 2 laki-laki. Laki kita bapak, aku 7. Itu makna letak tak kena tempat. Bila kena tempat, bahawa adil. Allah tahu ini kewajipan membelanjakan harta dalam keluarga. Allah tidak wajibkan orang perempuan berbelanja. Suami isteri, suami yang wajib mencari nafkah dan berbelanja. Isteri tak bayar, kerana dialah kewajipan. Tengok sebagai contoh yang cukup senang nampak, saya sebut dah, saya ulang balik. Kalau seorang laki-laki mati meninggalkan harta RM30,000, tinggal anak saja, perempuan tak ada, dia tinggal anak dua orang, tinggal harta RM30,000, senang bagi pusaka. Laki-laki dapat RM20,000, anak perempuan dapat RM10,000. Nampak ketika itu macam tidak adil. Tapi sabar kenyataan.
Lepas itu anak perempuan nak berkahwin, abang kahwinkan dia. Abang kenakan mahar dengan belanja kepada bakal pengantin. RM5,000 mahar, RM5,000 belanja angus, RM10,000. Pergi kepada siapa? Dia pergi kepada adik yang nak kahwin. So RM10,000 asal dia simpan, dapat pula RM10,000. Jadi dia dapat RM20,000 sekarang. So abang dia ada RM20,000 nak kahwin juga. Minang orang, orang kena akan RM10,000 mahal, RM10,000 belanja. Kena bayar habis semua. Abang kosong pada ketika itu. Sebab dia kewajipan bayar nafkah, bayar mahal. Dia kosong, adik dia dapat RM20,000 dalam simpan. Perkahwin pula, dia tidak wajib membelanja rumah tangga dia. Suami berhak, mesti wajib belanja termasuk bagi anak. Kalau dia mengandung, dia menyusukan anak, dia berhak mendapat upah tau. Syarat memberi hak kepada isteri minta upah susu. Kita akan minta upah apa? Tapi boleh. Dia kumpul harta dia dengan tak payah belanja, laki-laki kena belanja. Ha. Atas itulah maka syarat bagi perhatian. Daripada awal, kalau laki-laki dapat dua habuan, kan dia ada kewajipan membelanjakan akta. Satu. Yang kedua, bila mari kepada dia, Islam melihat kesan daripada berlaku suatu jenayah kepada keluarga. Keluarga A, bagi contoh, 5 orang keluarga, suami itu yang mati, dibunuh. Keluarga B pula sama besar, tapi yang dibunuh ialah perempuan. Kita dapati kesan daripada laki-laki yang kena bunuh, habis mata pencarian. Isteri tidak bekerja, nak tampung kehidupan macam mana buat sementara. Memang amat rumit. Kerana itulah mereka berhak mendapat dia yang tinggi, nak menampung kehidupan yang telah tergendala kerana suami telah meninggal. Berbanding dengan keluarga B tadi ini, yang perempuan saja yang meninggal, yang mati, suami boleh cari harta, terus kerja dan boleh berkahwin dengan tidak payah menunggu aidah. Hari ini suami isteri meninggal, besok ada orang berkenan, kot. Tapi isteri tadi itu, yang tadi itu yang suami dia meninggal, kalau orang dah nak kahwin dengan isteri pun kena tunggu dulu sampai dia terlepas Nabi An-Fusihin Sadar Satiap Urum, kena beredah sampai 3 kali suci. Senang faham, 3 bulan. Dalam 3 bulan itu nak hidup macam mana kalau mereka tak dapat papasan yang tinggi? Sebab itulah maka logiknya wajar syarak meletakkan begitu. Bagi laki-laki, kalau dia jadi mangsa dapat sepenuh dia 100 ekor unta ataupun 400 ribu nilai sekarang. Kalau perempuan yang telah menjadi mangsa, dia hanya separuh dari laki-laki, iaitu lebih kurang dalam 200 ribu orang, dan suami boleh meneruskan kerja. Itulah dipanggilkan wadu syai'i fi mahalli. Syarat meletakkan suatu hukuman itu memang kena tangan pada tempatnya. Itulah yang dikatakan adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah di antara kupasan yang dapat kita lihat sebelum kita masuk kepada dia yang akan datang, iaitu kalau berlaku seorang mengandung, doktor silap injek. Contoh, dia mengandung, doktor silap injek, anak tu gugur. So, dalam Islam boleh tuntut dia atau tidak kepada janin. Soalan saya, kita akan jawab bulan depan. Ataupun seorang itu dia mudah panik, mengandung dia mudah panik, datang seorang menyerkahnya daripada belakang dengan nak melawat, menjegit di belakang dia dan sebagainya, dia terkejut, terperanjat, dengan dengarnya gugur anak.
Boleh sentuh ke tidak? Dia kepada janin anak yang keluar mati. Hidup tak apa. Atau seorang melawak, menolak, jatuh dia, menyebabkan anak dia gugur dan mati. Bolehkah tidak perempuan itu menuntut diat kepada orang yang menyebabkan kepada janinnya gugur? Persoalan yang hidup yang berlaku sampai hari ini, ataupun yang lain perkataan, apa nak buat masalah sekarang ini? Kalau Islam menghukum, ada klinik, ada doktor yang dia boleh menggugurkan orang yang mengandung luar nikah, pergi dekat dia, bengek, dia tahulah, gugur. Yang kedua, buat kerja lagu tu, kalau dalam Islam tu, doktor itu boleh dihukumkan tidak sebagai membunuh anak yang dia kena berhak mendapat dia. Itulah di antara persoalan kita akan bincang dalam pertemuan akan cakap ta'ala. Qulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.